Sampai di channel ini, channelnya pemalas sukses. Sorry guys, sebelum kita mulai, gue mau ngopi dulu, ngerokok dulu. Oke, karena gue udah kelamaan nih ya, kerja, terus akhirnya gue lupa jadi pemalas. Makanya sekarang gue mau jadi pemalas lagi, gue bikin konten, oke? Okay? Gue bikin konten di sini, gue mau bikin konten tentang uang. Tentang uang. Enggak, maksudnya buat para, dikhususkan untuk para pemain aplikasi ya, yang kemarin itu kabarnya PayPal itu diblokir. PayPal diblokir, terus dibuka lagi tuh, dikasih waktu berapa hari gitu. Ya, gak ngerti deh. Tapi ya karena adanya itu ya, jadinya kita harus bisa mencairkan uang kita yang kita dapatkan di dashboardnya PayPal. Yang sebelumnya teman-teman mungkin menggunakan metode transfer ke PayPal baru ke rekening bank, ya kan, ke rekening bank, ya kan. Yuk, sambil ngobrol-ngobrol santai nih, ngerokok dulu. Sorry ya, seperti biasa video yang gue bikin ini gak pernah terkonsep dengan rapi ya. Ini dashboardnya si channel pemalas sukses nih. Pemalas mana ada yang sukses. Ya alhamdulillah subscriber sekarang udah naik jadi 4200. Ya kan? Yang jelas ini subscribernya tidak tertarget. Kenapa gak tertarget? Karena gua kemarin nyobain main video short. Gua sehari ngupload 100 video short, ya kan? Gua upload selama seminggu kalau enggak salah. Dan gua dari subscriber 2000 naik jadi 4000 dalam waktu 1 bulan. Kalau enggak salah ya. Kalau ngarepin dari YouTube ini, dashboard YouTube gua ini enggak ada duitnya, Bor. 28 day ini cuma 0,8 sekian, jadi nggak bisa diharapin traffic dari YouTube ini, Bor. Kalau buat gue ya, gue tetap di aplikasi sih. Curhat dikit nih gue nih, gagal jadi YouTuber. Aduh, bikin kontennya susah ya kan, harus riset, harus segala macem, harus dikonsep. Ya udahlah, bikin aja kayak begini. Aduh, ini kemarin coba kita 90 day itu 30 hari ya. Nah ini masih berasa trafiknya nih, 35.000 view dari video short, subscribernya naik 132, ya kan, turun lah ya. Kalau 1 tahun, nah ini nih teman-teman bisa lihat nih, di sini nih dia yang melonjak nih. Ini gua main video short nih, turun pelan-pelan dia. Dan gue dapat 500 subscriber kan, lumayan kan? Ya, lumayan lah daripada nggak lumayan. Aduh, duitnya coy yang gak nahan, $6 satu tahun. Aduh, ini sekarang nih, gue ini kemalasan nih mau ngapusin ini video short semua nih, tuh udah macam-macam tuh. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau coba peruntungan mencari uang atau dolar di YouTube, ya mungkin bisa pakai video short seperti ini ya. Upload video short, terus diupload ke YouTube gitu. Download video shortnya dari TikTok, terus diupload ke YouTube. Karena ini gue kemarin download semua nih dari TikTok nih, gue scrap. Pokoknya sehari 100 gue upload. Karena channel ini mampunya 100 upload video short. Nanti kalau udah subscribernya ketemu, kejar jam tayangnya. Cuma ya subscribernya nggak tertarget, karena gue ini channelnya channel apa gitu. Terus gue bikin video shortnya tentang interior rumah cantik, simple minimalis, apa nih, sebelum nikah beli rumah dulu. Aduh, nggak bener nih channel. udahlah cukup sampai situ aja main-mainnya ya. Nah oke, sekarang kita langsung ke sini nih.
nanti teman-teman di dashboard APP Lopinnya, teman-teman tinggal masuk ke akun, terus teman-teman masuk ke info, payment info. Nah, di step kedua ini, di payment method, ini teman-teman nanti bisa ganti. Yang tadinya dari PayPal, terus teman-teman ganti jadi, apa namanya nih, ecek lokal bank. Bukan ecek-ecek loh, ini harus nyampe ke rekening. Nah, terus teman-teman nanti tinggal pilih di sini, namanya udah otomatis, terus teman-teman tinggal pilih banknya, misalnya bank BNI gitu kan. Teman-teman pilih BNI, terus apa ini? SKNBI Batch Code. Nah, ini teman-teman bisa cari di Google. Dari banknya teman-teman di daerahnya teman-teman ya. Terus ini nomor rekening banknya nih, nomor rekening bank. Nah, ini kan kita susah nih. BNI cari di Google. Nah, ini banyak nih di Google nih tuh. Udah ada tuh. Tinggal teman-teman cari aja. Misal teman-teman di Jakarta nih. Nih, Rawamangun, breadnya ya udah berarti 90-19. Ya, tulislah 90-19 seperti itu. Terus nomor rekeningnya di sini sampai lengkap. Berapa nomor rekening BNI-nya? 555555 misalnya. Oke. Kalau udah tinggal di next ya kan. Nanti teman-teman tinggal next, udah selesai, tinggal teman-teman save. Udah gitu aja sih videonya yang mau gue kasih tahu. Oke ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Berhubung channel ini nggak produktif ya kan, jadi channel ini buat riset nggak apa-apa lah ya. Monetisnya dicabut juga nggak apa-apa, karena gue kemarin juga berhasil monetis ini juga di GB ya, di GB apa sih namanya, disuntik gitu ya. Gue coba suntik kemarin masih work dan sekarang udah nggak work, dan ternyata tekniknya masih sama, cuman ada perubahan sedikit dan itu masih bisa work nih kalau nggak salah. Ada gue bikin videonya nih, apa namanya, jam tayang kali ya, apa ya, lupa gue, YouTube GB apa ya judulnya ya, aduh lupa, coba kita lihat playlistnya dulu. Santai YouTube nih. Aduh, kok sini sih? YouTube tutorial. Nah, ini. Di sini kayaknya deh. Nah, ada gue bikin caranya. Nah, ini. Ini sesuai dengan pengalaman pribadi, dan terakhir kemarin suntik jam tayang ini ya, itu udah nggak work. Udah nggak work, tetapi ternyata masih ada yang work dengan teknik yang sama, menggunakan seperti ini temen itu, tapi dia agak dipoles sedikit. Ini ada iklannya nih, lumayan nih CPM-nya ya, nih. Pemalas. Nah, jadi teman-teman kalau mau nyuntik ya nyuntiklah ini di sini nih, pakai ini nih, cuman nanti teman-teman kembangi sendiri ya, poles sendiri ya, yang soalnya gue udah nggak lanjutin. Oke, okay? Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Apa namanya, video warawirinya, karena apa, jangan kebanyakan nih soalnya nggak pakai teks. Nggak, sorry, soalnya gini, gue bikin video ini sebenarnya bukan buat lo pada tonton, tapi gue mau coba gas dolar YouTube dari video yang lo tonton sekarang ini. Oke, okay? Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye bye.